يمي الحمد آه ما لله. شاء الله. هل سبق؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا. طري ما هي؟ سبلوم إني أختي رقم واحد، أختي نايدة. سبلوم إني سبلو مين إني؟ قبله؟ من أمي؟ قبلو مين قبله بلي؟ قبل هذا بلي؟ قبل هذا؟ Saya telah berniat. نويت Untuk haji. لي حاج Masuk alif lam. لي الحاج Di Mekah. في مكة. Rakam isnin. Maka saya ثم ماك سي ثم فأنا maka fa fa'ala فأنا telah pergi فأنا ذهبت ke tabung haji. إلى تبو هاجي تبو هاجي Tabung haji sama تبو هاجي إلى تبو هاجي untuk daftar. لي ده Daftar kan tasjil. ده بابا تفجير تسجيل التسجيل لي تسجيل untuk haji فوق الحج لي الحج لي الحج pada akan datang. pada في Di akan قبل datang في قبل datang kan akan datang kan mustaqbal masuk alif lam في المستقبل mustaqbal ni akan datang lah. Sebab tu fi'il mudhari' disebut fi'il في المستقبل. في المضارع تو في أنترانيا مستقبلة. في المضارع. بريزنتن. رقم ثلاثة. maka saya. فأنا فأنا مالا telah daftar. تسجيل Belum lah. Saya telah daftar. تسجيل Tasjil itu kan itu isim itu kata kata terbit. Itu masdar dia pada fi'il madhi kan sajjala. سجل تو Nama saya سجل اسمي dan suami saya وزوجي wazauji untuk haji لي الحج pada akan datang. في المستقبل Sahih. ال Nombor empat. Rakam arba'ah. Kemudian. ثم Saya telah menunggu. استقبلت Itu sambut. Menunggu, menunggu. Intazara. انتظرت انتظرت Dan saya telah bersabar. وصبرت صبرت زي Sabar, sabar tu. Saya telah bersabar. Pada وصبرت menunggu. Pada menunggu. لي Pada, انت pada, pada. في انتظار Di sini kan. Di sini kan kata terbitnya kan. Intazar, yantaziru, intizar. انتظار في الانتظار Di al-intizar. Di asma, nombor lima. Pada awal tahun. Pada awal tahun. في سنة Pada awal tahun. Tiga perkataan. في ملاوات في سنة في سنوات أستاذ Itu dua dua perkataan yang tiga perkataan. Pada awal tahun. Tiga perkataan. Awal-awal lah. في أول سنة Sanah tu kan. Tahun ni kan. Tahun ni tu masuk alif lam. Sebab dia tahun ini. Bila ini saja atau itu masuk alif lam. في أول سنة Saya telah tahu. saya telah tahu saya telah أنا أدري يا سر Bila telah tahu tu kan, tahu tu 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 jurnal itulah. Apa-apa kan. Ni cerita semua tu 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 jurnal.
Okey, saya telah tahu. Saya telah tahu. Darah tahu apa saya tak ingat, Azri. Tahu kan? Kalau pengetahuan, apa pengetahuan? Pengetahuan, janganlah. Pengetahuan tu ilmu tu lah. Ilmu, ilmu. Daripada Limpi. situ lah. Ilmu. Alim, alim itulah saya. Alhamdulillah. Itulah dia. Okey, saya telah tahu. Saya telah tahu. Pada tahun ini. Fi fi asana. Okey, cantik. Cantik. Fi asanah tu betul lah. Cuma dia ada sedikit penegasan. Taruh hazihi. Fi ya za taruh. Fi as Hazihi. hazi fi hazihi oh fi hazihi. Fi Pada tahun hazihi. ini. Fi hazihi tahun ini. Tahun ini. Fi Asana. hazihi as-sanah tu maksud saya. Sanah Oh, tu betul dah. fi hazi Hasan Asana. Oh, susah. Giliran saya. Giliran. Giliran saya. Haula. Giliran daur. 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 Dauri lah ya, Giliran Ustaz. saya. Dauri ya. Dauri cantik. Pada tahun ini giliran saya. Untuk haji. Fi al-hajj. Li al-hajj. Untuk. Li Tengok lah, ni al-hajj. kita nak main kata sendi tau. Dari untuk kepada dengan. Masya Allah. Rakam wahid. Maka saya. Fa'ala Telah buat. amal tu alim Amala tu amila ni kan dia jenis hari-hari. Kalau jarang-jarang kan dia bukan pakai tu. Dia pakai fa'ala. Apa fa'ala beza tu amila dengan fa'ala? Kalau amila ni macam hari-hari. Semahyang, makan atau kerja hari-harilah. Tapi kalau jarang-jarang amal tu pakai pakai fa'ala. fa'ala fa'ala tu itu. Macam senaman kan itu jenis jarang-jarang. Okey, maka saya telah buat. Fa'ala alim Maka tu. saya, maka saya dulu, maka saya. Maka saya fa'ana Fa'alna, fa'ana, maka saya telah buat. fa'ala fa'ana fa'al Telah buat. Pakai fa'alah, jangan jangan amilah. Amilah tu hari-hari, pakai fa'alah. fa'ala Telah telah buat, telah buat. Fa'al tu. Faal tu Telah buat. Persediaan. persediaan tak tahu Persediaan istiadat. istiadat istiadat tu Persediaan saja. Telah buat persediaan. istiadat Telah buat. istiadat istiadat faal afal Tak, telah buat tu sudah dah. Persediaan saja. Macam mana persediaan? Istiadat tu. No, no, bukan saya telah. Al-istiadat tu maksud saya. Saya Oh, telah buat istiadat. persediaan. Tadi tak nak. Saya sebut ni, kalau benda-benda saya sebut kosong-kosong eh. Sila taruh alif lam. Saya sebut kosong-kosong, sila taruh alif lam. Persediaan haji lah. Fa'al tu al-istiadat. Saya telah buat persediaan. Persediaan apa? Persediaan haji lah. Masuk alif lam. Fa'al tu al-istiadat untuk haji. Li al-hajj. Okay. Nombor dua. Saya telah pergi Zahab tu ke kedai ila adukat untuk membeli li ish, ish, untuk membeli istirah li sirak li sirah li asyura li asyirak li li asyirak untuk haji. Li al-hajj. Baik, rakam salasa. Maka saya telah beli. Fa ana ishtaraitu Pakaian. malabis Masuk alif lah. Al-malabis. Kecuali kalau saya sebutkan pakaian ihram. Malabis al-ihram. Tapi sengaja saya malabis sengaja shortcut. Al-ihram. Saya harap kita faham-faham je. Saya telah beli pakaian. Al-malabis. Seperti Miflu kain seperti ihram. al-ihram
مثل الإحرام. صحيح، جميل. رقم 4، kemudian Semua saya telah pergi zahab tu ke airport. ila al-matar Untuk bermusafir li al-safar ke Mekah. ila Makkah Okay. Dengan kapal terbang. bi al-ta'irah. Rakam 5. Maka saya Maka saya fi fi eh fi ha eh fi ha pada maka saya fi ana fa 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 ana fa ana terbalik fa ana telah sampai. telah sampai wasal tu Ke airport. okay fa ila matol eh Masuk ila alif lam. Kalau tak, confuse. Ila al-matar. Dan saya telah masuk. Dan saya telah masuk. Dan. Wa. Wa. Dakhaltu. Dalam airport. Fi. Fi. Dalam. 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 Ekor. Fi. Al-matar. Cantik. Untuk menaiki. Ali menaiki li Menaiki kan, dia punya kata terbitan dia rukub. rukub rukub li rukub Lihat rukub nanti. Rakam 1. Kemudian saya telah menaiki. tuma menaiki Tadilah kata terbitan dia rukub tu kan. 3 huruf tu lah. tuma rakab rakib tu Cantik. Kapal terbang. Al-Matar Kapal terbang. To airport. To airport, kapal terbang. Al-Ta'irah ya sah. Al-Ta'irah. Saya telah naik kapal terbang. Al-Ta'irah. Kapal terbang Ta'irah. Oh, Al-Ta'irah. Kalau motor to airport. Dan saya telah duduk Wa jalas tu. atas kerusi. Tahta kerusi. Tahta, tahta bawah, Tahta atas, atas. al ala ala al kursi. Ala al-kursi. Kursi itu kursi apa? Kursi kapal terbang lah kan? Dia duduk dalam alif lam tu. Al kursi. Kalau kita ala kursi saja, dia jadi umum. Kursi apa tu? Dia jadi kursi di rumah. Tapi kursi dalam, kursi kapal terbang lah. Cantik. Maka saya telah, maka saya, rakam 9, Fa'ana telah bermusafir. musaf safir Telah, telah, safir telah. safir tu Daripada safara, safara. safar tu safar tu Dari min Malaysia min Malaysia ke Mekah ila Makkah dengan kapal terbang. bi atau atau irah Dengan Atta'irah. Sahih. Rakam salah sah. Selepas 4 jam. Ba'da 4 daqiqah. Tak. Itu minit. Saat, saat, Empat. saat. Empat. Ba'da 4 saat. saat. Saatain, saat. Ba'da 4 saat. Kalau saat 1 jam. Saatain 2 jam. Saat lebih daripada 3. Berapa-berapalah. Okey, Pak, ada 4 saat. 4 jam ke 5 jam nak sampai Mekah? 8 saat. Hah? 6 jam eh? 8. 8. Oh, 6 jam. 4 jam Pakistannya. Okey, okay, sorry, sorry. Okey, selepas 6 jam. Ba'da 6 saat. Saya telah sampai. Wasaltu. Ke Mekah. Ila Makkah. Dengan selamat.
بالسلامة. صحيح، رقم 4. Maka saya أنا telah keluar خرجت dari airport. من إلى من المطار. Terus terus dan terus. وإلى لا شرح لا، dan terus dan terus ni kan mubasharatan. مباراة Mubasharatan. مباراة Dan terus wa mubasharatan. ومباراة Mubasharatan. مباشرة Nah, dan terus. Direct lah. مباشرة Setengah orang sebut begini. Ala tul. Ala tul tu direct jugalah. Tapi itu boleh juga. Orang sebut ala tul. Ala tul. Ala tul tu direct lah. Tapi kita guna bahasa standard lah. Dan terus. Wa mubasharatan. Saya telah pergi ذهبت ke hotel. إلى الفندق. رقم 4. رقم 5. Di hotel في فندق masuk alif lam. Kalau tak umum dia jadi hotel mana tu? Kita في tahu dah hotel apa. في الفندق. Ni sebab kita nak buat cerita kan. Ni cerita ni semua dia masih lagi dalam cerita. Okey, di hotel في الفندق saya telah masuk. دخلت Padanya. Kita main ganti nama eh. padanya فيه فيه يا سادة Fihi. Betul. Hi tu lelaki kan. Pondok tu lelaki. Fihi lah. فيه Dan padanya untuk menetap. untuk menentang لي أسكن ويستأهل لي Menetapkan iqamah. لي إقامة. Ni iqamah. Iqamah tu menetaplah. Li masuk alif lam, masuk alif lam. Li لي الإقامة. so kita di situ maksudnya untuk menetap sementara dalam masa buat haji itulah. So dia huraian dia pada alif lam tu begitu. Menetap Okey. ni لي الإقامة. Okey. Jap eh. Okey. Lil iqamah pada musim haji. Pada musim في الإقامة pada musim haji pada في الحج Fi al-hajj ataupun musim-musim haji lah. Fi mausim al-hajj. musim في موسم Al-hajj. في موسم Musim-musim tu kan, musim durian, musim apa tu, musim tu bahasa Arab tu. موسم الحج Cuma kalau kita sini musim musim durian. Dia kena ada mau lah, bukan mu eh. Ustaz, mau sin. Mau bukan, bukan kita kita musim kan bahasa Arab mausim. Oh, mau sin. Mausimul Hajj. Nahnu al-an fi mausimul Hajj. Tapi dia sebutlah. Di musim syita, di musim saif, pada musim. Musim ni satu waktulah tempoh matu, tempoh waktu. Musim tempoh waktu. Musim. Rakam wahid. Di dalam hotel. في الفندق Saya telah pakai. لابس تو Pakaian. ملابس Satu-satunya. Libas. لباس Habis tu, masuk alif lam. لابس تو لباس Untuk untuk ihram. للإحرام Okey, tengok ni. Ni ya. Dia kita boleh buat dia dua perkataan saja tau. Pakaian ihram. Kalau kita sebut pakaian ihram, itu jadi mudah mudhaf ilaih. Pertama tak ada alif lam, kedua ada alif lam. Boleh? Libas al-ihram. Libas al-ihram.
Tetapi Libas. kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Habis tu al-libas lil ihram. Boleh. So dua-dua ada alif lam lah, tapi tengah-tengah tu kalau kita nak buat dua-dua ada alif lam, tengah-tengah tu kena ada kata sendilah. Sama ada dari atau untuk atau apa-apalah. Asalnya begitu sebenarnya mudhaf ilaih ni. Asalnya begitu. So labis tu al-libas lil ihram. Labis tu al-libas li al-ihram. Atau labis tu libas al-ihram tanpa alif lam. Tapi saja hari ni kita kita nak main alif lam Panjang banyak-banyak eh. Betul. Itulah dia. Labis tu al-ihram, labis tu al-libas di al-ihram. Al-ihram. Okey, rakam isnin. Kemudian saya telah pergi. Summa dahab tu. Jajak. Kemudian Selepas itu, selepas itu. selepas itu sama juga kan? Summa. Summa kemudian ini saja Kemudian. kita main. Selepas itu. Qabla. Qabla. Ba'da. 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 Ba'da hadha. Ini. Ba'da. Itu. Tu selepas ini, ini itu. Ba'da zalik. Ba'da zalik. Ba'da zalik. Selepas itu. Terus saya telah, seterus saya telah pergi ke masjid. Terus lagi. Terus tadi apa terus tadi? Tadi mubasyaratan. Mubasyaratan. Okay, sekali lagi. Selepas itu. Ba'da zalik. Terus. Mubarosyatan. Mubarosyatan. Panjang-panjang. Mubasyaratan. Mubasyaratan. Saya telah pergi. Dhahabtu. Ke masjid yang diharamkan. Ila Masjidil Haram. Dua-dua ada alif lam situ. Ila al-masjid ila al-masjid al-haram. Untuk ibadat. Li ibadah. Lil Masuk alif lam. Li al-ibadah. Bila bila saya sampai. Ni detail lagi. Ketika saya sampai. Ya, indah tu di sini saja. Taruh ma. Indah ma. Indah ma. Wasal tu. Okey. Indah ma ni kan. Ketika mana. Bila mana. Yalah tu. Okey. Ketika mana. Indah ma. Saya telah sampai. Wasal tu. Hadapan pintu. Amam al-bab. Terus saya masuk. Mubasyaratan. Dakhaltu. Ke dalamnya. Fihi. Untuk sembahyang. Li as-salah. Ya, salah sah. Eh? Di dalam, ukhti Sarimah. Di dalam masjid. Di dalam masjid. Fi al-masjid. Saya telah sembahyang. Salah itu. Dua rakaat. Rakaatannya. Dengan khusyuk. Bi al-khusyuk. Bi al-khusyuk betul. Bi al-khusyuk. Bi al-khusyuk. Al-khusyuk betul. Bi al-khusyuk. Untuk hormat. Li tahiyat. Al-tahiyat. Li at-tahiyah. Tahiyat. Oh, li at-tahiyat. Satu je. Kalau yang kita kata tahiyat tu banyak, dah eh? Jamak lah. Tu banyak. Li at-tahiyat tu kan. Li at-tahiyat. Li at-tahiyah. Li at-tahiyah. Sahih. Rukam khamsah. InsyaAllah. Selepas sembahyang. Ba'da as-salah. Cantik. Ba'da as-salah at-tahiyah tu lah tadi. Cantik. Ba'da as-salah. Saya terus bangun. Saya terus bangun. Mubasyaratan saya telah bangun. Qoma. Qoma telah kumtu. Kumtu. Kumtu salah lah. Tak apa, pastikan salah. Mubasyaratan kumtu. Mubasyaratan kumtu. Dan saya telah pergi. Dan saya telah pergi. Wa wa zahabtu ke Kaabah. Ila al-Ka'bah.
Nanti untuk tawaf. Ila sabab li al-tawaf. Ya, At-tawaf titik. ya kak. Betul. Ada alif lam titik. Apa kata kalau tak ada alif lam? Itu maknanya dia musim-musim gitu. Dia entah di mana-mana. Masih kat Saya kedai. Masih kat macam saya kedai. kalau nak pergi US dia balik kan, saya terpaksa tawaf balik kalau tak buka GPS. Saya tawaf juga tu. Masya-Allah. Ih, lama tak pergi masjid tu. Masya-Allah. Sahih. Apabila rakam rakam wahid ketika mana atau apabila ketika mana indama Indama. ketika mana atau apabila saya telah sampai Zahab tu sampai 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 wasal tu wafal wasal tu ke Hajar Aswad li ke 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 bila ila bila Hajarul Aswad. Okey, Hajar Aswad ni kan pertama tak ada alif lam, kedua ada alif lam sebab dia dia dua perkataan. Tetapi kalau saya kata macam ni, apabila saya telah sampai ke batu tu, wasal tu ila al-Hajar kan? Hajar apa? Hajar Aswad lah. Ha, apa ni juga. Tapi nama Hajar Aswad tu gah sangat. Kita nak tutup-tutup itu jadi macam tak best pula. Hajar al-Aswad lah. Al-Hajar al-Aswad. Oh, saya rasa al-Hajar al-Aswad tu dua-dua ada alif lam. Batu yang hitam. Wasal tu ila al-Hajar al-Aswad. Dua-dua ada. Saya telah mula. Saya tak. Oh, Tinur Adai. Saya telah mula. Mula kan? Bada'a. Badak tu. Badak tu dengan tawaf. Li atau Dengan, 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 dengan. ma'a bi Ma'al bi bersama. Bi. bi atau Bi at-tawaf. Indama wasaltu ila al-Hajar al-Aswad, bada'tu bit-tawaf. Cantik. Maka saya pun terus tawaf. apa apa Ustaz? Kalau macam ni kan, maka saya pun terus tawaf. Dia tak perlu mubasyaratan tau. Pakai fa saja. Fa ini dia panggil fal aqibah, maka terus. Fa tu si. Maka kita cuba. Maka saya terus tawaf. Fatawaf tu. Fatuf tu. Fatuf. Fatuf tu. Fatuf tu. Maka saya pun terus tawaf. Tak perlu anak-anak. Okay. Fatuf tu. Cuba. Fatuf tu saja. Okay lagi. Maka saya terus tawaf. Fatuf tu. Fah sekali je. Fatuf tu. Fatuf tu. Kaabah. Fatuf tu Al-Ka'bah. 7 kali. Sitah apa? 7 sitah. Sitah 6. Sabah. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah apa? Kali. Kalau kali satu kali kan marah. Kalau banyak kali. Marah. Marotah. Marotan. Tarik, tarik banyak kali. Kalau muslimah satu. Muslimat. Marat. Marat. Bila banyak banyak kali kan, lebih daripada 3, marat. Matum tu marat. 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 Kerana Allah. Lillah. Lillah. Saya cuba perasaan kalau lagi boleh kata sendiri bersama ke dengan ke untuk ke, saya cuba Saya cuba supaya kita boleh beza. Ustaz, ketika tu hina tak boleh pakai hina. Boleh hina wasal tu hina ma hina ma. Hina ma. Hina ma indama. Betul betul. Ma tu kan dia jadi umum. Kullama setiap kali mana indama ketika mana hina ma ketika mana juga boleh. Okay. Hindama. Hi asal perkataan hina hina. Hina. Ataupun indama lah. Okey, saya pun tawaf juga kerana Allah. Okey. Okey, ketika mana? Waktu indama. Saya telah selesai.
Intaha itu Dari tawaf. min at tawaf. Masya Allah, tengoklah kita bila banyak-banyak benda-benda gini kan. Duduk malam Kaabah ini. Belum sampai Arafah lagi tahu. Masya Allah. Tapi detail. Tapi benda ni kan dalam perbualan inilah dia. Okey, sekali lagi. Ketika mana? Indama. Saya telah selesai. Intaha itu daripada bertawaf. Min at-tawaf. Terus saya berdoa. Terus saya berdiri. Terus saya berdiri. Terus saya berdiri. Terus. Fakum tu. Pakai pak boleh juga. Ataupun fakum tu hadapan Kaabah. Amam al-Kaabah. Untuk berdoa. Li ad-du'a. Sahih. Sahih. Rakam 4. Maka saya Anna telah berdoa da'autu kepada Allah. Da'autu terus dia. Saya berdoa kepada Allah. Di sini kan bahasa Melayu kan dia ada kena perkataan kepada. Dalam bahasa Arab dia tak perlu sebut. Cuba. Tak perlu sebut. Da'autu. Da'autu lillah. Tak perlu. Da'autullah. Macam tu je. Oh, da'autullah. Macam udu Allah mukhlis ni kan. Kita tak perlu udu, tapi bahasa Melayu saya selalu doa kepada Allah ke doa dari Allah kan. Tapi sebab bahasa Arab dia tak ada. Tapi bahasa Melayu itulah dia. Da'utullah dengan doa di doa dengan doa dengan doa dengan doa berdoa. Okey, saya telah berdoa kepada Allah. Saya telah berkata qultu ampunilah daku. Okay. Ya Allah, aku telah kata ya Allah, ya Allah. Hai Allah, Rabbi. Ya Allah ni kan. Ya Allah ni kan. Allahumma. Oh ya. Allahumma tu bermakna ya Allah. Allah. Allahumma tu dia asal dia dia maknanya Allahumma ya Allah. Okey, ya Allah. Allahumma ampunilah daku. Rabbi firli. Ighfirli. Dan ighfirli. Ighfirli. Dan untuk dan wa untuk kedua ibu bapaku. Li alwil apa walidaya walidaitu. Li walidaya. Wa li walidai walidaya. Wa panjang. Li walidaya. Li walidaya. Walidaya. Dan ya. Nah. Sahih ukti Asma. Juga juga aidan saya telah berdoa. Da'autu untuk kebaikan Palestin. Untuk li al-Palestin. Palestin tak ada alif lam. Li Palestin. Li Palestin. Dan saya telah berdoa. Wa doa tu ataupun dalam masa yang sama sekali, sorry, dalam masa yang sama, dalam masa yang sama macam mana makanan yang sama, masa yang sama, orang yang sama, tajuk yang sama, taruh nafs fi apa sah fi masa tu waktulah masa waktu fi nafsil waktu fi oh fi nafsil waktu. Nah, waktu ada alif lam lah. Fi nafsi al-waq. Fi nafsi al-waq. Fi nafsi. Nah, tengok eh. Apa-apa yang sama. Makanan yang sama. Nafsu at-ta'am. Nafsu rujul. Nafsu al-balad. Nafsu al-funduk. Hotel yang sama. Makanan yang sama. Apa-apalah. Nafsi. Dia kena pakai nafsi, Ustaz. Nafsi. Pada benda yang sama. Okey. Pada masa yang sama. Sekali lagi.
pada masa fi nafsi Al-waq. fi nafsi alwaq Saya telah berdoa. doa tu Kehancuran untuk kehancuran Israel. kehancuran Atas Tuhan. kehancuran. Kehancuran tu pakai ala saja. Ala Israel. Ala Palestin. Ala jangan Palestin. Ala Israel. Ala Israel. Ala Israel. Astagfirullah. Ala Israel. Atas kehancuran lah. Ala Israel. Ala Israel. Tak apa, kita belajar. Okey. Okey. Ala Israel. Doa tu ala da'autu li Palestin nafsi wa fi nafsi al-waqt da'autu ala Israel. Sahih. Masya-Allah. Waktu Nur Aida. Selepas berdoa qabla qabla sebelum selepas min qabla ya ba'da selepas berdoa ba'da doa masuk alif lam doa tadilah doa tadilah ba'da al doa maksudnya okey selepas ba'da selepas doa tadilah maksudnya saya telah pergi zahab tu ke sofa ke sofa dan marwah li as-sofa wa marwah ke bukan untuk ila ila as-sofa wa al-marwah untuk sa'i li as-sa'i li as-sa'i. Tengok, dia memang agak mengelirukan antara untuk dengan ke. Satu li, satu ila. Li untuk ke ila. Okey. Untuk li sa'i. Maka saya, ketika saya telah sampai. Ketika. Fi Azizah. Indama wasaltu. Saya telah sampai. Di sofa. Fi as-sofa. Terus. Mubasyaratan. Mubasyarakan. Saya telah mula. Telah mula. Saya mula. Ustaz, mula. Okay, bada'ah, bada'ah. Badak tu. Bada'ah, bada'ah tu kan. Saya telah mula dengan sa'i. Dengan bi asai. Bi asai. Tengok perkataan bada'ah ni kan dalam percakapan selalu digunakan juga. Bada'tu bidrasa. Alhamdulillah ana bada'tu fahimtu. Alhamdulillah bada'tu bil faham. Saya mula faham, saya mula tu saya. Kan dalam percakapan kita pun alhamdulillah saya pun dah mula, saya dah mula. Mula tu bada'tu lah. Dalam percakapan banyak digunakan. Kemudian lagi tentang bada'ah ni kan. Kan kita mungkin pernah dengar antara fi'il dan fi'il tak boleh bertembung melainkan tengah-tengah tu kena ada an kan. Pernah dengar tak? Orang kata uridu an akul, uridu an azhaba. Jadi an tu apa fungsi dia? An tu untuk memisahkan antara dua fi'il. Uridu saya hendak. Azhabu pergi. Kan? So uridu an azhabu. So an itu fungsi dia untuk memisahkan antara dua fi'il itulah, dua perbuatan. Namun di sana ada beberapa fi'il yang dia tak perlu dipisahkan. Antaranya bada'a. Oh, bada'a. Contohnya kan saya dah mula faham. Alhamdulillah bada'tu afham. Bada'tu an. Bada'tu dia tak perlu bada'tu an afham, tak perlu. Ini antaranya perkataan bada'a. Sebab tu saya kata dia agak special dan dalam penggunaan dalam percakapan kita banyak sebenarnya. Alhamdulillah ana bada'tu uhibbu al-lughah al-arabiyyah, bada'tu adrusu al-lughah al-arabiyyah. Saya dah mula. Jamil, bada'tu bisai. Bada'tu saya telah berjalan masyaitu antara dari Safa ke Marwah. Min as-Safa ila al-Marwah. Tujuh kali. Sab'ata marrat. Bersama. Ma'a. Berjalan laju.
Ya, berjalan laju ni kan dia Mas. agak-agak jogging tapi ya. Nana nana harwala. Harwala. Nah. Harwalah ni Harwalah. ya, berjalan berjalan laju sikit. Dia macam ala-ala jogging gitu. Ah, Harwala, harwalah. harwalah. Eh, maaf. Berlari-lari anak ya Ustaz, berlari-lari. Lari anak. Maaf. Al-harwalah. Maaf. Al-harwalah. Harwalah. Harwalah ni boleh juga kita sebut. Aliyum fa'al tu ar-riyadah yani al-harwalah. Harwalah tu je lari-lari anak lah. Tapi saya tak pasti orang perempuan kalau hukum dia sama juga ke macam orang lelaki. Tak, Dia tak. Jalan laju je. Tak, Jalan laju jalan, sikit jalan kan? Jalan, jalan. Okey, okey. Sahih, sahih. Maharwalah ya Ustaz. Maharwalah. Ma'a al-harwalah. Oh, bersama dengan jalan laju. Oh, maharwalah. Ma'a al-harwalah. Okey, ma'a al-harwalah. Oh, al-harwalah. Harwalah tu jalan jalan lari anak lah. Sahih? Jalan. Sahih. Naam. Rakam empat. Hafa tadi Ustaz. Hafa. Hah? Hah? Dia apa berjalan cepat. Hafa. Lain. Hafa. Berjalan cepat. Hafa. Berjalan cepat. Boleh juga tu istilah juga. Tapi yang lebih tepat tu sa'i itulah. Sa'i tu berjalan jalan dalam. Berlari jalan. anak. Berlari anak. Berlari anak. Sa'i. Sa'i tu dengan mana ada berusaha sikit. Jalan kena keras sikit lah. Sa'i tu lah. Itu untuk lelaki lah tu. Betul. Yang paling okay. Hijau. Ya. Okay. Hijau. Ketika mana? Indama. Saya telah selesai. Intahaitu. Daripada sa'i. Daripada sa'i. Sa'i. Terus. Maka terus. Maka terus. Dua perkataan. Maka terus. Fa. Kamu, saya rasa tak perlu falah terus je. Terus. Mubasyaratan. Mubasyaratan. Saya telah pergi. Zahat tu. Ke Muzdalifah. Ila Muzdalifah. Tak perlu ala ala saya. Itulah saya duk fikir tu Muzdalifah nama ni ada alasan tak. Nama tempat. Itulah ila Muzdalifah. Ha. Untuk untuk bermalam. Ila al-mabit. Untuk bermalam. Untuk bermalam di Li. Oh, bukan li. Ila. Li al-mabit. Li al-mabit. Sahih. Ukhti Asma, ketika mana? Ya, indama. Saya telah sampai. Wasal tu. Ke Muzdalifah. Ila ada al ke? Muzdalifah. Ila Muzdalifah. Saya pun bermalam. Saya pun bermalam. Saya pun bermalam. Maka, itu pakai fa. Maka saya pun bermalam. Bermalam kan? Bermalam kan? Tengok kan, namanya pun mabit kan? Dia pakai bermalam kan? Bata ya bitu. Kalau bata jadi bitu. Bitu. Saya, fa bitu. Fa bitu. Fa bitu. Fa bitu. Di sana. Di sana hunaka hunaka nak panjang hunaka hunaka bitu hunaka cantik bitu. Daripada bata ya bitu kan tu kan bermalam lah maka saya pun bermalam di sana sahih bitu al bitu hunaka kemudian ukhti Nuraida kemudian semua saya telah pergi Zahab tu ke Arafah. Ila al-Arafah. Arafah pun rasa tak ada alif lam juga. Saya rasa lah. Ila Arafah. Ila Arafah. Ila Arafah. Untuk berhenti. Li. Berhentikan wukuf. Wakaf. Wukuf. Untuk berhenti. Li wukuf. Masuk alif lam. Li al-wukuf. Li al-wukuf. Kalau tak ada alif lam, kita di RNR tapah tu pun wukuf juga sebenarnya. Tapi itu kita wukuf sungguh lah. Jadi umum lah. Tapi ni special punya. Menjadi rukun ke apa kan. Li al-wukuf. Sah eh.
Nah. Di Arafah waktu yang jizah. Apa? Di Arafah. Li Arafah. Di Arafah. Li Arafah. Apa? Di Arafah. Oh, saya tengah berdoa. Fi Arafah. Saya telah berdoa. Da'atu. Dengan doa yang panjang. Bi ad-du'a. Yang panjang. Dua-dua. Kalau dia yang sifat-sifat begini kan, dua-dua ada alif lam. Bi ad-du'a at-tawi. At-tawi. At-tawil. At-tawil, doa tu kan laki je. Bi doa at-tawil. Bi doa at-tawil. Saya telah berkata. Sambung tak? Okey, Azizan. Kultu. Dalam doa saya. Fi da'ami. Dalam doa saya. Da'awi. Fi doa. Fi doa. Fi doa. I. Doa. Ya. Fi doa. Doa tu kan Hamzah hujung ni. Hamzah. Hamzah. Doa. I. Doa. Doa. I. Saya berkata dalam doa saya. Doa. Ya Allah. Allahumma. Rezekikanlah saya. Rezeki. Okay. Telah kita tu kan fi'il amar tu urzuk urzuki telah rezekikanlah saya di sini kena tahu saya kena kalau saya kena ni ujung ni oh ni rezeki ni urzuk ni urzuk ni urzuk ni rezeki yang halal rezeki al halal rizqan. Rizqan al-halal. Halal. Rizqan halalan. Rizqan halalan. Rezeki kalau saya rezeki yang halal. Itu umum lah tu. Umum. Apa-apalah. Umum. Sahih. Allah marzuqni rizqan halalan. Sahih. Naam, ukhti Nurmala. Selepas itu. Ba'da dhalik. Saya telah pergi. Dahabtu. Ke Muzdalifah. Ila Muzdalifah. Untuk melontar. Li. Roma. Sekejap nak pergi tu jalan kaki kan? Nak pergi ke melontar. Okey, sekali lagi. Selepas itu, ba'da dhalik, saya telah pergi. Dhahabtu ila Muzdalifah. Dengan berjalan. Masyian boleh. Dengan masyian boleh. Itu halah betul. Masyian. Itu berlipat sangat dia punya cara-cara cakap. Masyian. Jadi jadi hal tau. Masyian dalam keadaan berjalan kaki. Kalau kita nak buat sebiji-sebiji yang saya sebut tu dengan berjalan kaki kan. Bil masyi. Tapi panjanglah. Jadi dalam cakap ni kita boleh je shortcut-shortcut begitu. Kalau kita pandai guna. Tak lagi nak guna kan kalau kita dah belajar nahu tu. Inilah dia. Masyian. Boleh. Masyian. Masyian. Berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Masyian. Dia ada detail lagi. Masyian alal aqdam. Berjalan atas kaki. Ada juga orang Arab guna juga. Masyian alal aqdam. Tapi nak masyian tu berjalan kaki dah lah. Masyian alal aqdam. Tak ada orang Arab guna gitu. Okey, masyian. Untuk melontar. Li. Okey, melontarkan. Rama yarmi ramyun. Li. Rama yarmi ramyun li arramyi li arramyi li arramyi untuk melontar
Rami. Ramai, rami, ramai, yarmi, ramyun. Sebab li Rami. ar-rami. Eh? Ar-rami. Jamin. Nam, ukhti seribah. Ketika mana? Indama. Saya telah sampai. Wasal tu? Di Mina. Fi Mina. Saya telah jap-jap. Saya ketika mana saya telah sampai di Mina, saya telah saya telah melontar. Saya telah melontar raya Rami. Okey, huruf terakhir kan mati mudhari dia Rama Yarmi. Rama. Ya ujung ni. Oh, Rama. Rama itu. Rama itu batu. Saya telah melontar batu. Rama itu. Rama itu batu. Al-Hajar. Tujuh batu ya, sab'a al-hajar. Okey, di sini ya, dia batu yang ni bahasa Arab, batu kecil, batu besar tu dia ada istilahnya. Kalau sakhrah, sakhrah tu batu besar, sakhrah batu keras besar. Kalau hajar ni umum lagi lah, tapi kalau batu kecil hasa batu. Kalau banyak hasayat. Hasayat. Yes. Hasayat. Jadi sabah hasayat. Sabah hasayat. Hasayat. Tujuh batu kecil. Bukan tujuh batu besar lah. Dia boleh. Hajar tu dia boleh jadi dengan batu kecil, batu besar. Stakhrah. Batu besar. Spesifik ni bahasa Arab. Sabah hasayat. Sabah hasayat. Di tempat melontar. Di tempat fi al-jamrah. Nana, jamrah saja. Fi al-jamrah. Di al-jamrah. Jamrah itu tempat melontar lah. Jamin, jamin, jamin. Fi al-jamrah, ya. Sahih. Ukhti Asma. Selepas itu. Ba'da. Okey. Selepas itu. Ba'da. Ba'da zalik. Oh, ba'da zalik. Lupa lagi, ya Allah. Ba'da zalik. Saya telah melakukan. Fa'al tu. Berhalal. Fa'al tu al-halal, ya Ustaz. Fa'al tu. Nana. Tahallul, tahallul. Fa'al tu at-tahallul. Kau betul? Betul. Fa'al tu at-tahallul. Fa'al tu at-tahallul. Di fa'altu at-tahallul untuk li fa'altu at-tahallul fa'altu at-tahallul fa'altu at-tahallul di Mina di ya di Mina fi Mina ada alif lam tak al Mina insyaallah fi Mina. Fimina. Fimina. Ya? Fimina. Fimina. Masya Allah. Fimina. Sahih. Di Mina. Ukhti Nur Aja. Saya telah potong. Saya telah apa Ustaz? Potong. Saya telah pendekkan. Qassara. Qassara. Saya telah pendekkan. Qassar tu? Qassar tu. Rambut. Rambut syar, syar. Syar tu. Rambut saya, rambut itulah rambut saya lah. Masuk alif lam. Syar. Syar. Untuk berhalal. Li tahlul. Li tahlul. Masuk alif lam. Masuk alif lam. At-tahlul. Li at-tahallul. Tahlul tu kan bahasa Melayu sebut tahlul, tahlul. Namun kalau kita faham, kita sedar dia punya bentuk dia, dia bentuk macam tahajud. Tahajud. Tafakuh. Tasawur. Tahallul. Syar. Syar. Dengan itu. Dengan. Tia Aliza. Dengan itu. Dengan B. Mm-hmm.
Itu bi dalik eh bi dalik. Za panjang. Kalau pendek tu dia jadi macam tersangkut je. Bizalik yang panjang. Bizalik dengan itu. Bidal. Maka saya fa'ana telah berhalal. Tahallutu. Okay. Tahallutu. Dia daripada tak daripada tahallala. Tahallala, tahallaltu. Dengan sempurna. Fi dengan bi, sempurna. Bi sempurna kan bi tam, tamam tamam. Bi tamam. Bi tamam. Bi tamam. Bi tamam. Saya telah bertahlul dengan sempurna. Masya-Allah. Hazah huwa. Khair ila huda barakallahu fikum barakallahu fikum. Masya-Allah tak sempat nak shopping-shopping tapi tak apa okeylah. Insya-Allah. Kira-kira so yang barunya mubasyaratan indama indama wasal tu mubasyaratan indama wasal tu. Khair assalamualaikum. Masya-Allah. Syukran Ustaz. Syukran.